DPP PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati Soekarnoputri untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Hal tersebut merupakan salah satu poin rekomendasi Rakernas 4 PDIP yang digelar sejak Jumat 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di J-Expo Kemayoran Jakarta. Pengumuman calon wakil presiden yang bakal mendampingi Ganjar disebut akan mempertimbangkan sejumlah hal, yakni dinamika politik dan pergerakan tiga pilar partai di akar rumput. Selain itu, kesiapan Badan Pemenangan Pemilu Legislatif dan konsolidasi tim pemenangan presiden juga turut menjadi pertimbangan. Dikatakan Hasto, Rakernas 4 juga merekomendasikan seluruh kader untuk menggunakan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong yang terpimpin. Rakernas 4 PDIP menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pemilu 2024 ditempatkan sebagai momentum transisi kekuatan secara konstitusional dan demokrasi.